Halo semuanya, kembali bersama saya Muni Denis. Di video kali ini saya mau membuat nasi uduk. Bahan-bahannya adalah beras, santan, air, garam, serai, dan juga daun salam. Caranya sama seperti kita memasak nasi biasa, cuma kita menggunakan santan. Kita masukkan beras yang sudah kita cuci ke dalam rice cooker. Kemudian kita tuangkan 300 ml santan dan juga kita kasih air. Saya menggunakan 3 gelas beras di sini, jadi airnya pun 3 baris. Kita masukkan serai dan juga daun salam ke dalam beras yang sudah kita kasih air santan dan air biasa. Kasih juga garam secukupnya. Kemudian kita masak beras tadi ke dalam rice cooker sama seperti memasak beras biasa. Setelah nasi uduknya matang, kita bisa aduk-aduk ya supaya santannya merata. Kita bisa sajikan nasi uduk ini dengan lauk pauk yang kita suka. Di sini saya punya telur dadar, ikan teri goreng, saya juga punya bawang goreng dan juga sambal hijau. Jadi saya mau menghias nasi uduk ini dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Bila teman-teman ada ayam goreng, tambah lebih mantap, kita makannya pakai ayam goreng. Gampang sekali kan buat nasi uduk? Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bila teman-teman belum subscribe, di subscribe ya. Like, comment, share, juga jangan lupa pencet lambang lonceng sehingga bisa melihat video-video berikutnya.